glowing. Wow. Itulah yang saya harapkan, semoga para jemaah semua akan seperti itu. Bagaimana? Setuju? Setuju. Demikianlah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gampang banget ya, Ma. Terakhir kemana sih? Tahu dia terakhir di mana. Mama siapa aja? Anak-anak. Tapi yang lain udah pada pulang, dia doang itu belum pulang. Gak tahu mampir kemana tuh anak. Kali dia lagi ini kali, nyariin sendalnya. Coba suruh cari siapa yang nyari. Dia ntar jadi pulang sendiri. Abang mah Assalamualaikum. Neng. Dari masjid. Ya jangan tarik-tarik, Neng. Mama tarik-tarik. Salim, Mama. Ya biasa aja. Kalau orang salim begini. Nih, dengerin Mama. Iya. Awas ininya. Bau. Ya kan bau kan. Masih akan jengkol. Masih ah, apa tau tuh. Terawih kemana nih? Terus kalau lo masjid. Terus? Senuan. Oh ada apa kok lama? Apa lainnya udah pada pulang? Oh no, abang ngomong apa? Kan lainnya udah pada pulang. Gue dengerin ceramah lah. Kan gue dia pinter. Anak siapa dulu? Anak lama. Anak abu. Mak, Mak dengerin dulu. Enggak, lu katanya nak apa, soalnya maaf. Iya udah dengerin dulu, ngambek baik. Mak, tadi Pak Ustadz bilang gini. Pak Ustadz yang mana? Maksudnya ceramah, apa sih namanya itu? Iya ceramah ya Pak Ustadz, ceramah apaan dia? Napasnya jangan ngos-ngosan, Neng. Ngomong apa ngos-ngosan tuh napas. Udah kayak sapi. Gue tukar sapi ya? Gini, kata Pak Ustadz, kalau kita sering sholat, kita sering ambil wudu, muka kita jadi glowing. Ya emang iya benar. Tapi makan jarang, tapi mau glowing. Iya, makan jangan sholat terus. Menurutku jangan diri sih. Orang tua nggak sholat, lu pakai ngomong-ngomong segala, diam aja dia. Jadi kalau ada yang nanya, kriwil, emangnya sholat nggak? Sholat lima waktu. Nggak boleh bohong. Nggak boleh bohong, Ma. Puasa, bulan puasa. Demi orang tua, Neng. Puasa, Ma. Udah, terus lagi. Apa lagi? Tapi ngomong-ngomong kenapa Abah sering sholat tapi muka ini? Emang kenapa? Lah, orang sholat lima waktu itu, Neng. Dengerin. Orang sholat lima waktu itu membuat muka kita cerah. Kenapa? Karena tiap lima waktu kalau dijalankan subuh, asar, maghrib, isya. Asar, maghrib, isya, subuh. Kan tiap subuh, duhur, asar. Subuh dulu lah. Maghrib, dulu. Dengerin. Subuh dulu. Dengerin. Ya subuh dulu di mana-mana juga dengerin. Subuh. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ya, ikut aja. Nah, itu kan tiap sholat, orang tiap sholat itu harus mengambil air wudhu. Nah, dari air wudhu itu kita buka itu kita cerah. Udah hidup kita gak ada, kita tenang hidup ini. Tenang. Jadi bukan glowing kayak, kalau pengen glowing mah pakai masker, pakai begitu. Ini udah keturunan dari dulu, udah hitam. Ya aku, hitam dan lain. Kan banyak hitam. Ya, hitam. Iya, bukan orang sholat itu harus glowing, enggak. Jadi cerah. Bukan berarti cerah. Kita kalau kita menjalankan sholat di waktu, muka kita cerah, tubuh kita tenang. Enteng badan kita. Itu aja. Bukan karena, saya kurang sholat, saya harus putih. Enggak. Dia tadi nanya dari dia kan sholat nih, ada yang ceramah. Kata ustadznya kalau kita sering ambil wudhu sholat halus katanya wajahnya, terus glowing kata zaman sekarang. Nah kenapa jadi kok ini itu dia minta
kasih tahu kenapa emaknya putih, ya kan cantik. Terus abahnya kenapa? Cantik. Aduh sakit. Kenapa abahnya hitam? Maksudnya dia gitu. Itu udah keturunan. Hitam-hitam kan manis nih.